Nah, oke teman-teman semuanya, di sini untuk meredeem kodenya kalian pergi aja langsung ke profil email kalian ya teman-teman. Di sini kalian tidak perlu itu redeemnya di web peredeman kode dan menggunakan yang namanya VPN ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian klik pengaturan, terus kalian tinggal klik lagi kode penukaran. Dan kalian jangan lupa ya teman-teman, kalian memasukkan untuk kode redeemnya di sini. Terus jangan salah satu angka pun ya teman-teman, karena kalau salah satu angka pun itu bakal gagal untuk meredeemnya. Di sini untuk langkah selanjutnya kalian tinggal klaim hadiahnya di mailbox email kalian. Nah, di sini saya bakal kasih tahu untuk kode redeem kupon pas untuk hari ini 26 Juni ya teman-teman. Nah, itu kalau kalian dapat itu kalian bakal mendapatkan yang namanya kupon. Nah, di sini untuk kuponnya kalian tinggal klaim aja ya teman-teman. Untuk kode redeemnya kalian tinggal ketik aja prepass 03 ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal redeem aja. Nah, perlu diingat ya teman-teman, untuk kode redeem ini bakal bisa kalian redeem jam 3 waktu server. Kalau kalian untuk redeemnya sekarang itu gak bakalan bisa dulu ya teman-teman. Jadi kalian bisa redeemnya jam 3 waktu server. Perlu diingat kalian bisa redeemnya jam 3 waktu server ya teman-teman. Nah, kan untuk kode redeem yang ke-1, yang kedua kupon pas itu free pass 01, free pass 02. Nah, di sini untuk tanggal 26 Juni itu kalau gak salah bakal free pass 03 ya teman-teman. Dan kalian jangan redeemnya sekarang, itu bakal gak bisa. Kalian redeemnya jam 3 waktu server.